Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin mencoba kembali ini driver. Menurut penjualnya ini driver untuk baterai lithium 3,7, tapi saya rasa tidak cocok. Akhirnya saya sadar juga setelah diberitahu sama salah satu viewer saya bahwa ini digunakan untuk baterai. Jadi ini khusus saya beli di warung barusan, akan saya coba sampai habis. Saya juga ingin tahu. Jadi ini saya rasa memang si penjualnya salah. Jadi ini driver khusus baterai 1,2 volt dan ini LED Cree 3 watt. Saya coba dahulu. Jangan sampai terbalik positif negatifnya. Benar, bro. Oke, saya solder saja karena saya ingin tes ketahanan baterai ini. Oke, ini tidak saya coba berapa besar arusnya karena sudah saya coba di video lainnya, bisa kalian lihat. Jadi pada saat mendapat tegangan 1,2 arusnya sebesar 600 mA. Dan ini sudah saya coba juga tegangan input 0,8 LED mulai menyala APL. Ini masih terang, bro. Sudah 4 menit. Oke, kita biarkan dahulu terlihat, bro, 4 menit. Ini sudah menit ke 6. Kalian perhatikan saja keterangan cahayanya, walaupun tidak langsung, pantulannya saja. Oke, saya diamkan lagi. Oh ya, nanti salah paham, timernya ini yang kita lihat timernya saja. Saya mencharger power bank. Jadi yang kalian lihat yang ini timernya saja, jangan yang lainnya. Paham ya, bro? Oke, ini sudah menit ke 10, 30 detik. Saya rasa cahayanya belum berubah sama sekali karena modul ini memang konstan arus. Jadi bagus ini untuk senter dengan catu 1,2 volt atau untuk kepala senter kepala dengan catu baterai. Oke, saya diamkan lagi. Jadi akan saya coba sampai benar-benar habis. Oke, sudah 15 menit. Saya diamkan kembali. Oke, sudah menit ke 31. Kalian lihat cahayanya. Saya diamkan lagi. Oke, sudah 1 jam 7 menit. Masih belum habis. Kalian lihat nyalanya, apakah ada perbedaan dari yang tadi? Saya juga kurang perhatikan, nanti dilihat video ulangnya saja. Oke, saya diamkan lagi. Oke, sudah 1,5 jam ini. Saya rasa nyalanya masih terang, terlihat bro timernya. 1 jam 40 detik karena ditambah 10 detik yang di awal. Oke, tidak saya coba sampai mati karena tidak mati-mati. Sudah 2 jam 30 menit kira-kira. Kita lihat tegangannya. Tegangannya masih 0,5. Jadi bisa kalian gunakan untuk apa? Bisa kalian pikirkan. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.